Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang ibu hamil menjadi korban penembakan peluru nyasar di Ciracas, Jakarta Timur. Hingga saat ini polisi belum mengetahui asal peluru nyasar tersebut. Ibu hamil warga Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas yang tertembak pulang ke rumah. Saat menuju kediamannya, Ana 41 tahun pingsan. Kondisinya masih lemah usai menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ibu hamil ini tertembak saat bertugas menjadi juru pemantau jentik atau jumantik di pemukiman. Korban tertembak di bagian paha dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pasca peristiwa tersebut, polisi sudah olah tempat kejadian perkara. 5 orang saksi telah dimintai keterangan. Saat ini polisi masih menunggu hasil uji balistik di Puslapfor Mabes Polri untuk mengetahui jenis proyektil peluru yang mengenai korban Ana. Kita sudah berupaya untuk mencari CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian. Tetapi CCTV yang ada kita sudah berhasil ambil DVR-nya dan kita rekamannya juga sudah kita ambil, tetapi tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa pelakunya memang sengaja melakukan penembakan terhadap korban kader jumantik tersebut. Polisi mengimbau warga sekitar pemukiman tetap tenang dan tidak panik atas peristiwa yang dialami korban.